Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Gelora Bung Tomo. Surabaya dipastikan akan menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 pada 10 November 2023 dan kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo GBT telah 100%. Karena itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Dito Aditejo tak mau ketinggalan. Ia secara langsung meninjau dan memastikan Stadion GBT Surabaya telah siap 100%. Surabaya, selaku kota pahlawan memang ditunjuk sebagai tempat menggelar opening seremoni ajang sepak bola bergensi Piala Dunia U17 2023 dan Stadion GBT menjadi home base penggawa Timnas Indonesia U17 dalam babak penyisian grup A. Skuad Garuda Muda asuhan pelatih Bima Sakti akan bersaing bersama Maroko, Ekuador dan Panama. Untuk pertandingan Piala Dunia U17, kemarin saya dan Pak Erik sudah tinjau langsung Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Kita melihat karena digunakan untuk opening ceremony, tutur Pak Menpora. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan kesiapan stadion untuk perhelatan Piala Dunia U17 telah tuntas. Menurutnya, seluruh stadion telah selesai dan bakal siap untuk pertandingan Piala Dunia U17 tahun ini. Berikut branding Stadion GBT jelang Piala Dunia U17. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.